Pemirsa, jumlah karyawan di sebuah kantor ekspedisi pengiriman dihebohkan dengan seekor ular king cobra yang keluar dari sebuah paket yang akan dikirim ke wilayah Indramayu, Jawa Barat. Ular king cobra sepanjang 4 meter itu berhasil dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran Kota Cirebon, Jawa Barat. Seekor ular king cobra tiba-tiba lepas dari sebuah paket di sebuah kantor ekspedisi di Kota Cirebon, Jawa Barat. Lepasnya ular king cobra dari paket tersebut sontak membuat seluruh karyawan terkejut dan berlarian keluar ruangan. Salah satu karyawan langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran terdekat untuk mengevakuasi ular king cobra tersebut. Tidak butuh waktu lama, petugas pemadam kebakaran Kota Cirebon berhasil mengevakuasi ular king cobra yang memiliki panjang 4 meter. Itu jenis kobra ya? Kobra. Cuma memang cukup besar sekali. Jadi karena oleh rekan-rekan kami tidak bisa tertangani, sehingga kami tadi coba menghubungi pihak dinas pemadam kebakaran untuk membantu penanganannya. Alhamdulillah semuanya aman, aman, dan karyawan kami juga semuanya tetap bekerja dengan normal ya. Cuma memang tadi sempat ramai juga. Diketahui ular king cobra dikemas dalam sebuah paket yang hendak dikirim ke wilayah Indramayu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews, melaporkan.